Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up. It's on his right, hangs it up for Ronaldo. On that channel, shoot! Eh, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, football lovers Indonesia. Oke, sebelumnya di sini gue akan mengucapkan selamat tahun baru 2022. Nah, buat kalian jangan semangat, terus menyerah, banyakin push rank. Kalau kalian push rank okay, kalah, kalian keluar rumah, kalian tonjok siapapun yang lewat depan rumah kalian. Oke, kembali lagi bersama gue tentu jadi Fanatic Game yang akan membahas gameplay secara tidak serius dan merekomendasikan video game sepak bola terbaik tentunya versi mobile. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini gue di sini akan mengabulkan requestan patch patch ini ya, Real Madrid gitu ya. Jadi si patch ini seperti biasa buatan idspon.com gitu. Nah, buat kalian yang pengen tahu bagaimana patchnya, di sini gue akan menampilkan gameplay seperti biasa agar kalian tahu bagaimana isi patch di dalam patch mobilenya gitu. Nah setelah itu kalian bisa melihat cara pemasangannya di video gue secara terpisah gitu ya. Untuk link videonya gue sudah sediakan di pin komentar gue. Nah, buat kalian yang baru tahu channel gue ini adalah channel Friendly Fire gitu ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, kalian tinggal klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya dari gue. Oke, oke, tanpa banyak bacot lagi, gue akan masuk ke video yang pertama. Oke guys, ini gue sudah masuk ke dalam gamenya. Jadi tampilan utamanya seperti ini, ada bacaan FIFA 22 dan Wahaji Benzema gitu ya. Sini jadi Real Madrid X FIFA 22 gitu guys ya. Oke, seperti biasa kita klik di mana saja, kita tunggu loadingnya beberapa detik. Nah, buat kalian jika kalian langsung masuk gitu ya, terus ada yang namanya blank hitam gitu, kalian tunggu aja ya. Emang agak lama gitu guys kalau kita baru masang patch gitu ya, karena si patch mobilenya itu akan membaca data kita, data baru dulu gitu patchnya ya. Tadi gue juga agak lama masuk ke sininya ya. Nah, seperti ini guys tampilannya. Oke. Nah, teman-teman juga di sini semua soundtrack backsoundnya itu sudah diganti, lagu-lagunya enak-enak ya guys. Tapi seperti biasa tidak gua review karena gua takut kena copyright gitu guys. Oke. Kita mulai dari pertandingan dulu. Di sini ada Benzema, Casemiro. Oke. Real Madrid banget ini, Madridista. Patut untuk mencoba patch ini ya. Kita kayak football dulu. Kita ke acara. Oke, gabung. Kita lihat. Oke, di sini seperti ini guys ya tampilannya. Kita kembali lagi. Kita kembali lagi ya. Kita akan review secara cepat aja. Jadi buat kalian nanti kalian review sendiri aja gitu ya. Di sini ada event mode. Seperti ini guys ya, World Cheat Challenge apa ini? Oke, seperti ini tampilan ininya sudah berubah ya. Oke, dan kita masuk ke kampanye. Coba seperti apa ya, laga aksi. Oke, seperti ini guys, tidak ada perubahan yang signifikan. Kita ke Wisma Club, kita lihat squad manajemennya dulu ya. Oke, seperti ini tampilan formasinya guys ya. Jadi buat kartu pemainnya juga seperti ini, simple sekali gitu guys ya. Legend seperti biasa warna kuning, POTW warna ungu, dan iconic moment warna pink atau merah jambu gitu guys ya. Kita langsung ke kontrak guys ya. Seperti ini tampilan kontrak. Kita ke agent spesial. Coba kita lihat ya. Oh, seperti ini guys ya tampilan kartunya guys ya, agak-agak ke e-footballan gitu gitu ya. Keren-keren guys. Pots Brasilio apa nih? Kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini guys. Tadi tampilan kartunya agak sedikit berubah ya. Bagus sih menurut gue ya. Kita lihat ini di legend. Oh, legend tampilannya seperti ini guys, kartunya nih guys ya. Oke,
Okay, ini fresh banget. Kita kembali lagi aja. Atau kita akan rekrut ya. Kita cari rekrutan dulu ya. Siapa aja yang dapat ini lah. Gak peduli gue, okay? Okay. Wih, dapat legend anjir. Gak sengaja aing. Gila, emang tangan hoki ini, tangan dewa. Gue dapat siapa ini gue? Gak sengaja lo gue, cu. Kaget gue ya. Siapa, G. Clive kah? Oh bukan, Maradona. Siapa sih, lupa gue. Jiko, kita dapet Jiko gak sengaja cu ya. Oke, berikutnya aja langsung. Oke. Langsung tanpa traktrik ya. Oke, Scott. Manager, kita lihat manager seperti apa, seperti ini guys tampilan manajernya ya. Kita kembali lagi. Kita ke extra. User information. Oke, di sini ada yang permintaan pertemanan sama gue, oke. Gue akan SSC ya. Gue akan SSC dulu guys ya. Bentar ya. Kita terima permintaannya dulu. Oke, kembali. Si Arul, halo Bang Arul. Gua udah ACC ya. Oke. Nah, buat kalian yang mau mabar atau kalian cari teman mabar, kalian komen aja di kolom komentar gua gitu. Siapa tahu kan ada teman yang lagi nyari mabar juga gitu guys ya. Bang Ubed, terima permintaan Rans City ya. Anak buahnya Rapi Ahmad ini kayaknya, oke. Kembali. Kita ke profil pengguna ya. Oke, nama pemilik seperti ini. Nah, ini ya, peringkat gue 1517. Bangke banget kemarin gue dituduh cheat. Ada yang nuduh cheat sama gue. Masa iya gue nge-cheat, acu. Pemain gue juga jelek. Oke, di sini gue akan pakai tim Real Madrid ya. Kita lihat dulu di Football Pro League. Nah, seperti ini guys. Oke. Seperti ya. Tuh guys. Lagi Indonesia-nya juga, ini ada juga Persikabo, Persija, Persibaya, Aremania, tentunya Persib Bandung. Oke. Di sini gua akan menggunakan, buat kalian lihat-lihat sendiri aja ya gitu ya. Dan buat kalian jika pengen jersey yang terbaru 2021 2022, kalian pilih yang bentar ya. Kita cari Thai League. Mana sih? Kelewat ke gua. Nah, ini ya, Toyota Thai League ini. Di sini kita akan menggunakan Barcelona. Iya, gue di sini mau pakai Real Madrid ya, selesai. Oke, kita akan langsung lanjut aja ke gameplay gitu guys ya. Kita lihat scoreboardnya sudah berubah atau apa gitu, oke. Kita kembali. Kita ke pertandingan, kita ke main event mode aja ya. Main event mode, di sini gue pakai World Club Tours, oke. Laga aksi. Plat special, oke, kita lanjutkan saja. Nah, di sini gunanya gue mengampilkan gameplay agar kalian tahu isi patchnya itu seperti apa. Di sini gue pakai regular aja ya, biar gampang masukin cuy. Karena di sini gue hanya mereview saja, begitu guys ya. Oke, berikut. Nah, seperti ini guys. Coba kita lihat Lionel Messi. Nah, kartunya seperti ini. Tadi kalian sudah lihat sendiri ya kartunya perubahannya itu seperti apa. Oke, kita lihat bajunya dulu ya. Nah, ini bajunya seperti ini guys ya. Gua ganti yang putih, yang ini ya, lawan gua. Kita pakai baju yang putih, oke. Langsung aja kita main guys ya. Untuk link patchnya gua sudah sediakan di pin komentar gua gitu ya. Jadi kalian download aja gitu. Nanti cara pemasangannya seperti biasa gua pisah, kalian tinggal klik aja link pin, link pin. Link video per pemasangan dan downloadnya, alright. Oke, teman-teman. Nah, ini keren ya. Lionel Messi main di Madrid. Pengkhianat besar, cuy. Igor, Digor. Bantu Gor. Yo, ulah nyerang wae. Di saya di sini lagi mereview nih ya. Tolong dibantu para komputer terbaik. Mbappe maju, kuatin lawan Diego Costa euy. Quick sliding, anjay, buat kai. Koulibaly sampai maju loh, David Beckham. Salah satu legenda yang pernah main di Real Madrid ya. Lionel Andres Messi. Baik sekali Mbappe. Hampir saja. Tendangan nope. Menghinimkan cipta guys. Oke, Alexander Arnold, Leo, keripik kentang asli, anjay. Diego Costa, sini dong bolanya. Si Igor dapat bola terus ya. Ini Igor orang Medan kayaknya ya. Tulang Igor.
umpan, aduh segala out. Bentar guys ya, kita di sini main dulu sebentar. Gue pengen lihat bajunya saat gue masukin. Oke, gue serius-serius ah, gue masukin ya. Ayo kilan Mbappe, semangat semangat kura-kura ninja gue ini ya. Kalian setuju nggak sih kalau kalian Mbappe tuh kayak kura-kura ninja ya? Kalau kalian tau kura-kura ninja, coba deh ya kalian lihat gitu. Sama loh dia kayak kura-kura ninja menurut gue. Oke, baik sekali umpan satu doyang indui. Varane sampai maju, apa-apaan ini? Tendangan jarak jauh, Dumbley, anjay. Masih di tiang jauh guys. Batut, batut, tolong, tolong. Oke, kalian Mbappe, ayo dong masukin eh. Ini gue gak dengar serius ya, ya kebanyakan ngobrol gue ini cu. Oke, teman-teman, sebentar ya. Ini buat pencinta Real Madrid atau Madridista, kalian harus cobain patch ini agar keren, karena keren. Ayo kalian Mbappe masuk ah, ini udah. Anjir, tanggur, pantai, aduh. Ngomong gua semakin gak jelas guys. Timpa lagi dong, itu Ronaldo, bye. Ih, salah itu. Mati-matian begitu sih komputer tuh di sini kan. Gua cuma mau review anjay. Oh my god. Kita lihat bajunya seperti apa guys. Nah, ini dia Real Madridista. Tis, gila Mbappe lo lawan ah. Ini larinya orang setara dengan motor. Apa? Motor apa guys ya? Pokoknya kuat lah dia tahan banting pokoknya. Ratingnya 101 gitu guys. Kalian lihat sendiri ya. Squad gua tuh gembel-gembel guys. Karena itulah alasannya kenapa gua tidak jarang mengupload gameplay itu guys ya. Tapi kemarin alhamdulillah gua menjadi juara satu di turnamen dan sekarang lagi turnamen lagi guys. Gua masuk semifinal gitu guys ya. Kalau nanti gua final lagi gua akan share kontennya gitu guys ya. Aduh. Kita di sini main setengah babak aja guys ya. Jangan lama-lama gitu guys. Sini Gomez. Goblok mesum. Ini gua ngajar. Itu bercanda ya, bukan menghina ya. Ntar ada yang baper lagi. Bol Gomez, Gomez gitu ya. Skesni, hup. Tendangan taplek paling telapung. Hup. Ih, baik sekali. Maju Ronaldo, maju. Yuk main yuk. Yuk main yuk. Ronaldo is the best. Oh my gui, my gui. Kita mau gaya dulu ah sebentar. Oke. Wow, Ronaldo bos. Ronaldo yuk. Keren sekali guys ya. Tapi di sini tidak ada yang namanya apa namanya namanya gitu ya. Nah buat kalian misalkan kalian masih masuk ke Toyota League gitu, tidak ada tim yang kalian pengen gitu ya bajunya. Berarti si timnya tidak lisensi oleh Konami guys ya. Jangan nyalahin patchnya karena patch itu hanya membuka yang tidak terbuka gitu ya, dan memperbarui tampilan gitu guys. Sekali lagi di sini tidak ada cheat ya, tidak akan kebanet kalau kalian pakai patch. Oke okay? Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Buat kalian yang pengen tahu cara pemasangan patchnya, kalian bisa klik link di bawah pin komentar gua. Di situ gua sudah sediakan cara bagaimana cara memasang patchnya dan mendownloadnya gitu guys. Oke, mungkin sekian dulu ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian, semoga kalian dikasih rezeki yang berlimpah dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Mulut gua tuh susah ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu karena kesehatan adalah rezeki yang paling utama. See you on the next video. Salam Gaming Fest Mobile.